detik kian lalu. Berontakan sesak pilu. Hari baru, benar begitu? Lelah atas harap palsu. Bisik telisik, rasuk menusuk. Sayup setan merayu. Tuk nikmati jerat kaku. Kisah sandiwara ciptaan uap sabu. Kikis takut tercipta. Usik tuk menyerah. Biarkan terbang merana. Tapi tidak, tidak, takkan masuk jerat narkoba. Hempas semua dera, ingatan dan godaan. Hancur, rajam, termakan. Buang obat semu hayal. Sakit terlepas, jiwa lugas. Tanpa ganja, hidup lega. Janji tersapta dalam hayat. Wahai sejawat juang, acung tangan melawan. Dengan rekah merona, tolak jatuh di lubang narkoba. Saya Novi. Saya Nova. Saya Hani. Kami dari SMP 4 Kediri. Kembali kita di sudut pandang yang selalu melihat peristiwa dari sudut pandang yang berbeda tetapi tetap objektif. Bicara tentang BNN tentunya ini adalah salah satu unsur yang selalu menjaga bagaimana supaya peredaran gelap narkoba itu berhenti. Dengan programnya P4GN dan di tahun ini ada salah satu program yang tentunya pasti akan mendapat sorotan dari masyarakat karena di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Hari ini di sudut pandang kita akan bahas bagaimana persiapan dari teman-teman BNN Kota Kediri menghadapi COVID-19 dan juga tentunya persiapan Hani. Apakah ada kendala atau apakah program yang sudah mungkin dicanangkan, dipersiapkan begitu matang tahun lalu akan menjadi terkendala dan bagaimana solusinya? Hari ini hadir di studio adalah Kepala BNN Kota Kediri, ada Ajun Komisaris Besar Polisi Gunawan Sarjana Hukum. Dan tentunya ada juga Ibu Tri Wulan dari SKM selaku Kasubag Umum. Selamat datang semuanya, Bapak, apa kabar? Ya, baik. Baik, sehat ya. Ibu sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu, akhirnya di sinilah kita kembali bertemu. Dan tentunya akan banyak hal yang disampaikan berkaitan dengan BNN sendiri. Saya ke Kepala BNN dulu, Pak Gunawar. Di satu tahun terakhir, perkembangan dari yang sudah dilakukan BNN Kota Kediri sendiri, sebenarnya seperti apa? Baik dari itu pencegahan dan juga tentunya dari M4GN. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada KSTB yang telah melonggarkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada kami dari BNN Kota Kediri untuk membahas
apa saja yang telah kami laksanakan kegiatan PIMPARGN di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020 ini. Sebenarnya BNN Kota Kediri sudah ada modul-modul untuk kegiatan PIMPARGN. Cuma karena kegiatan PIMPARGN selama ini bersifat sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat, akhirnya dengan ada pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat melakukan hal tersebut lagi. Maka sekarang kita akan mencoba bagaimana kegiatan sosialisasi PIMPARGN ini tersebut bisa terlaksana. Baru 2 hari lalu, ada surat edaran dari BNN Pusat supaya melakukan kegiatan sosialisasi bersifat virtual. Nah, dan nanti kita ke depan akan melaksanakan sosialisasi. Memang selama ini, selama COVID-19 ini, ada kegiatan yang kita laksanakan seperti misalnya kelas online, di mana di situ ada siswa SMA, SMP, SMK bergabung dengan kita supaya ada kegiatan edukasi tentang PIMPARGN kepada siswa-siswa tersebut secara virtual. Dan itu sudah kita laksanakan selama ini. Kemudian juga kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak mengumpulkan massa, mungkin dengan membagikan masker, membagikan sembako, kemudian kampanye secara tidak langsung, misalnya melalui mobil Dayanmas, kita sampaikan kepada masyarakat, baik yang ada di jalan maupun di pasar, supaya mematuhi protokol kesehatan. Itu yang kami laksanakan selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi tidak bersifat pertemuan itu. Ya, tentunya pasti berpengaruh juga dengan peringatan HANI ya Pak Munawar ya. Apa yang dipersiapkan untuk HANI? Apakah memang ada satu acara yang terpaksa harus dibatalkan begitu dari rencana semula karena memang adanya COVID-19 pandemi yang memang belum bisa ditentukan kapan berakhirnya begitu. Oh ya. Misalnya kegiatan HANI yang kita laksanakan setiap tahun bisa mengumpulkan masyarakat. Seperti kegiatan tahun lalu adanya kegiatan sepeda santai bersama masyarakat Kota Kediri. Nah, mungkin untuk tahun ini itu tidak dapat dilaksanakan. Karena apa? Karena tidak boleh berkumpul dengan masyarakat yang banyak. Akhirnya arahan dari BNN Pusat, di mana kegiatan HANI juga akan dilakukan secara virtual. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan dari BNN Kota Kediri nanti mungkin akan menyampaikan edukasi tentang bagaimana kriteria tentang penyalahgunaan narkoba, bagaimana kita menghadapi gencarnya orang-orang pada saat pandemi ini memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Karena orang banyak di rumah, karena tidak banyak keluar, akhirnya mereka memanfaatkan kegiatan untuk menyalahkan guna narkoba, misalnya menghisap ganja, sabu-sabu. Begitu juga dengan banyaknya kurir atau bandar yang memanfaatkan kesempatan ini juga untuk melakukan kegiatan ilegal mereka. Nah, jadi kemarin di wilayah Jawa Timur khususnya, tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah mengungkap kasus yang namanya home industry, di mana selama ini sabu tersebut merupakan produksi yang diimpor. Nah, sekarang malah tahun ini diungkap oleh BNNP Jawa Timur ada pengguna narkoba atau bandar, dia memproduksi sendiri, Mas. Nah, jadi begitu ditangkap di daerah Sidoarjo Sedati, nah di sana itu ditangkap 7 paket sabu dengan tersangka 3 orang, kemudian dikembangkan, ternyata mereka menyewa salah satu rumah di perumahan di daerah Malang. Nah, kemudian setelah diselidiki ternyata mereka membuat sendiri, Mas. Jadi kalau ada permintaan dari penyalahguna narkoba atau pemakai, dia baru buat. Nah, sedangkan prekursor atau bahan pembuatan itu diimpor dari negara yang lain. Nah, jadi banyak hal-hal sekarang berkembang lebih baru di antara tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelumnya kita hanya menjual, mereka menjual, sekarang mereka malah memproduksi. Produksi. Nah, itu yang terjadi, Mas. Ya, Pak Budawar, saya tertarik kita kesampingkan dulu ngomongin tentang HANI. Ya. Yang baru saja disampaikan di Sidoarjo. Ini tadi disampaikan bahwa mereka memproduksi sendiri begitu, bahan-bahan dari luar. Semudah itukah mereka mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan itu, Pak Gunawan? Nah, itu rata-rata mereka itu adalah residivis dan mereka itu sudah punya jaringan. Nah, kadang-kadang mereka belajarnya dari
YouTube, belajarnya dari channel-channel yang bagaimana meracik bahan-bahan narkotika itu. Jadi di satu sisi ilmu pengetahuan itu kadang-kadang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Mas. Pemesanan barang ataupun bahan kemudian pengiriman yang dilakukan dari luar negeri, apakah tidak ada pengawasan begitu, mungkin lemahnya pengawasan menurut Pak Gunawan? Justru karena ada pengawasan inilah mereka akhirnya dapat terungkap. Nah, jadi barang-barang itu kadang-kadang yang diimpor itu tidak berbentuk bahan jadi. Nah, mungkin bahan kimia yang mungkin bisa didapat untuk proses yang lain. Nah, setelah itu baru mereka racik. Nah, disitulah kejelian daripada pihak bea cukai atau imigrasi di bandara, Mas. Dan bahan-bahan kimia itu boleh dipesan secara personal? Sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya sudah harus ada surat izin juga dari importir. Nah, cuma masalahnya sekarang kan orang yang jual juga mungkin ilegal, Mas. Jadi bisa aja mereka pesan. Nah, malah pernah kita tangkap dulu, dia pesan alat melukis, tahu-tahu yang dikirim adalah narkoba, bahan pembuat narkoba, Mas. Gitu. Saya sedikit tahu tentang Sidoarjo itu, bahkan melibatkan satu, bukan hanya satu ya, atlet ya Pak ya, olahraga ya. Ya. Saya ke Bu Wulan dulu. Bu Wulan, bicara tentang, tadi sempat sedikit disinggung sama Pak Gunawan bagaimana mensikapi tentang adanya pandemi COVID-19 berkaitan dengan hal ini begitu ya. Apa sih yang sudah disiapkan dari teman-teman BNN untuk menghadapi atau ya HANI sendiri itu seperti apa nanti akan diperingati? Ya, mungkin Mas Andi tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa kita ini sekarang semuanya virtual. Betul. Nanti secara dari pusat juga virtual. Untuk saya sendiri sebagai kasubag umum, saya mempersiapkan untuk SDM kami, Mas Andi. Jadi kita tahu di masa pandemi ini kita harus meningkatkan imunitas daya tahan tubuh kita, sehingga di BNN Kota Kediri sendiri selain persiapkan HANI yang akan kita peringati tanggal 26 Juni, SDM kita harus sehat. Okay. Karena mereka harus melaksanakan kegiatan di tengah-tengah pandemi. Jadi kami menyediakan vitamin, makanan tambahan, bergizi untuk semua pegawai, kemudian juga kita lakukan protokol kesehatan di kantor kami, Mas Andi. Jadi ada semprot disinfektan, kemudian juga hand sanitizer, ada cuci tangan. Karena mau tidak mau ini menunjang ya, dan ini memang sudah menjadi protokol yang wajib kami lakukan. Bagaimana juga cara penerimaan tamu. Karena kami tidak menyetop semua pelayanan kami. Jadi ada masyarakat yang ingin mencari surat kesehatan atau surat keterangan pemeriksaan narkoba untuk keperluan menikah, pekerjaan, atau sekolah, kami tetap melayani, namun dengan protokol kesehatan, termasuk mereka harus dicek suhunya juga di kantor kami. Saya kira ini penting ya, tidak hanya untuk HANI, tapi untuk keseluruhan, karena SDM kami harus melayani masyarakat, kemudian harus selalu berjuang, bergerak melawan narkoba, tapi juga harus tetap sehat di masa pandemi ini. Sehingga untuk HANI sendiri, khusus di bagian saya, yaitu di kepegawaian, kasubag umum ya, untuk bagaimana teman-teman yang bekerja di lapangan ini tetap sehat, kami support sepenuhnya. Kemudian untuk HANI, memang nanti semuanya virtual. Dan untuk lebih jelasnya, mungkin nanti Ibu Kasih dari Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Ibu Kasih Rehabilitasi, juga Pak Kasih Berantas nanti yang langsung terjun di lapangan. Kalau saya ini bagian belakang layar. Di belakang layar yang tentunya tidak bisa dikesampingkan atau dibiarkan begitu saja dengan persiapan semuanya. Nah, saya harus memastikan kendaraan itu siap digunakan. Okay. Untuk mereka keliling ya, jadi teman-teman penyuluh itu keliling menyampaikan melalui mikrofon dengan mobil keliling, kemudian mereka juga sempat membagikan masker. Kami juga melaksanakan doxes ke masyarakat sekitar, kepedulian teman-teman sendiri berupa sembako dan sebagainya. Kami antar ke rumah-rumah karena nggak boleh mengumpulkan massa ya. Seperti itu yang kami lakukan. Apa yang bisa kami lakukan untuk di tengah pandemi ini dengan tetap tujuannya agar yang sudah coba pakai tidak relaps, tidak kambuh, kemudian masyarakat yang belum pernah mencoba, tidak pernah mencoba, dengan sosialisasi terus-menerus melalui medsos kami tentu saja, saya juga merangkap humas. Jadi ada IG kami, Twitter yang selalu beberapa kali live streaming, kelas online juga
di YouTube kami, kemudian website kami terus melakukan gencar dengan sasaran lebih kepada milenial, karena yang banyak menggunakan medsos milenial. Namun di masa pandemi ini, orang-orang tua juga memakai medsos, karena kami semuanya sekarang sering memakai aplikasi atau daring ya, pakai Zoom dan sebagainya, Google Meet dan sebagainya. Ya, sebelum kita break sebentar, satu pertanyaan saja terakhir ke Bu Wulan. Bu Wulan, kan di bagian umum, tadi disampaikan persiapan SDM, sehat dulu itu yang utama, kan begitu. Ya. Selain sehat, pastinya kan dengan pertemuan virtual, tidak ada kontak fisik begitu kan, agak susah juga ya. Persiapan di bidang IT-nya segala macam untuk menyampaikannya kepada yang akan diajak begitu. Apakah mereka juga sudah siap dengan komunikasi secara virtual, itu seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya kami mengadakan kelas online, sebelumnya kami woro-woro dulu, jadi menyampaikan flyernya, kita sampaikan alamatnya jam segini, kita undang kerjasama dengan guru sekolahnya, sehingga murid-muridnya siap. Dan follower kami banyak ketika ada kelas virtual, kelas online, karena itu tadi kami bekerja sama dengan baik dengan sekolahan-sekolahan, juga dengan sasaran yang akan kami edukasi, karena segmennya akan ada ya. Jadi selain itu kami juga membuat video-video kreatif tentang belajar tentang narkoba berseri-seri ya, seri 1, seri 2 itu. Itu yang kita siapkan, dan saya kira kalau masa pandemi ini hampir semua orang itu punya apa namanya gadget yang siap mendukung ya. Jadi saya kira tidak terlalu sulit untuk hal seperti ini, rekan-rekan. Dan memang Mas Andi, kalau tidak sehat kita tidak bisa bekerja. Betul. Akhirnya mau tidak mau mereka harus belajar ya, harus, virtual itu ya. Harus belajar. Baik. Kita support, dan BNN sendiri mensupport teknologi itu. Dari BNN Pusat menyediakan Google Meet yang bisa ketika kita mengadakan virtual itu disiapkan hostnya oleh BNN Pusat. Bisa dengan mudah ya di, di ini aplikasinya. Baik. Masih banyak hal yang pengen saya tanyakan karena ini menyangkut apa namanya masa depan bangsa Indonesia, karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi kita mau mulai ya? Dari anak-anak kita, masa depan Indonesia semuanya ada pada tangan mereka semuanya. Saya akan kembali lagi tentunya masih bersama teman-teman BNN Kotak Biri dalam Sudut Pandang, akan kembali setelah beberapa komersial break yang berikut ini.